Pemirsa, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Riau, Hardianto, menyatakan dirinya sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPRD Riau Dapil Dumai Bengkalis Meranti seperti Pileg 2019 sebelumnya. Hardianto yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Riau ini menegaskan, keputusan bakal caleg tersebut belum final semuanya, baik caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Yang jelas anggota Dewan tak perlu mundur kalau mencalonkan diri pada legislatif di partai yang sama. Syarat mesti mundur itu ketika maju namun pindah ke partai lain, maka hak anggotanya dicabut. Saya perlu akui, saya sudah mendaftar di Dapil Dumai Bengkalis Meranti seperti ini. Karena DPD sudah membuka pendaftaran. Tapi semuanya kami di Gerindra itu sesuai dengan perintah dan keputusan DPP Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Dan keputusan itu belum final semuanya. Baik untuk caleg DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, DPR RI belum final. Nah, semua ini masih berproses di level masing-masing. Finalnya mungkin nanti di tangan Pak Prabowo. Untuk diketahui, sebanyak 8 anggota DPRD Riau fraksi Gerindra sampai hari ini tidak ada yang pindah partai. Fresti dan Randi melaporkan.